Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Utat-Utat Kekomintan. Selamat menonton dan jangan beranjak di tempat duduk Anda, karena kita akan memainkan game rap kali ini, guys. Dan kali ini gua akan membuat salah satu karakter yang ada di film Power Rangers, ya. Buat kalian yang lahirnya tahun 2000-an ke bawah, mungkin masih sempat nonton film ini. Adalah salah satu film favorit gua dulu waktu hari Minggu, kan duduk pagi-pagi cuman buat nungguin nonton film Power Rangers, kan cuy, gila itu seru banget sih ya masa kecil gua. Dan di sini gua akan membuat suatu karakter, yaitu Megazord. Megazord itu adalah, kalian tahu kan Power Rangers yang Power Rangers merah, biru, hijau dan lain-lain, itu mereka akan menyatukan satu kekuatan, guys. Dan kalau mereka udah bergabung, udah fusion, mereka akan menjadi satu robot yang besar, dan robot itu dinamakan Megazord. Nah, robot itu yang mereka gunakan untuk mengalahkan monster, ya guys, yang monster jahat yang ada di film Power Rangers. Oke, guys, jadi di sini tanpa berlama-lama lagi, gue langsung mulai aja. Sini gue bakal mulai dari dasarnya dulu, dan udah gue siapin ya bahan-bahan untuk kita gunakan. Mudah-mudahan ini bakal mirip, guys. Tapi ya seperti yang kalian tahu kan, Megazord itu agak-agak ribet ya, guys, ya bikinnya. So, kita langsung mulai aja. Jadi gue bakal mulai dari bagian bawahnya dulu. By the way, ini seharusnya kita Oke. Kita mulai dari bagian bawahnya dulu, guys. Tapi sebelum itu gua bakal hancurin dulu ini, dan gua bakal pakai jangkar gitu ya, guys, ya, biar nanti udah nggak jalan lagi nih perahu kita ini, atau rakit kita ya, guys, ya. Oke, gua pick up, gua langsung taruh aja di sini. Nice, brother. Sip. Udah kan? Udah berhenti kan? Nice. Oke, guys, kita bakal lanjut, guys. Nah, di sini, waduh, seharusnya bentar ya. Berarti kita bakal bikin jalur penghubung ya, guys, ya. Dari satu kaki ke kaki yang lainnya, guys. Oke. Nah, bos, bagian dasarnya udah selesai gua bikin ya. Jadi di sini bentuk kakinya itu nggak sama, guys, yang sebagian kiri dan bagian kanannya nggak sama. So, kita bakal bikin kayak gini bagian kaki kirinya. Ini bagian kaki kiri ya, soalnya kan nanti ya bakal ngadap ke depan kayak gini. Dan kita akan mulai dari kaki sebelah kanan ya, guys, ya. Ini tuh kaki sebelah kanannya bentuknya kayak musang, cuk. Waduh, ini emang agak sulit sih emang bikin ini. Tapi ya kita bakal coba ya, guys, ya. Kita bakal coba, mudah-mudahan kita bisa temuin titik terang itu. Titik terang. Waduh, 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 waduh. Seperti ini. Terus kita taruh yang ini ya, guys, ya. Nah. Kita coba taruh yang ini. Oke. Terus ini kalau misalnya kita taruh itu susah dong nanti tutup. Nah, kalau kayak gitu jadi bakalan susah, cuy. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Nice. Wow, by the way, ini ada badai ya di lautnya. Tuh, gila, cuy. Airnya naik sampai segitu dong. Wow. Baru bagian kaki udah agak sulit, cuy. Baru aja bagian kaki, cuy. Kalian masih nonton gak sih filmnya? Gua jujur, gua udah jarang sih. Bukan jarang juga, udah gak pernah ya. Gak tau terakhir nonton kapan gitu. Lagian juga kalau gak salah udah gak ada episode lanjutnya ya, kalau gak salah. Kalau gak salah sih, ini salah satu salah satu film yang kita tunggu-tunggu dulu, guys, waktu pagi-pagi kan, hari Minggu gitu kan, rela-relain bangun pagi gitu kan cuman biar bisa nonton ini, guys, film-film kartun kayak Shinchan, Doraemon dan lain-lain tuh.
Dulu juga kan ada Ultraman, gila itu game itu film seru-seru banget cuy. Seru abis guys. Wow. Nice, ini udah. So, di sini kita bakal bikin yang kayak gini ya guys ya. Oke, udah kita tutup. Nah, berarti tuh di sini kita tutup juga. Tapi di sini kita bakal bikin kayak bentuknya itu kayak kuping ya. Kan seperti yang gue bilang tadi, di sini tuh bagian kanannya itu kayak bentuk musang gitu, guys. Jadi kita bakal bikin kuping di bagian atas sini. Oke. Kita bakal bikin kuping di sini nih. Nah, kupingnya ini loh yang harus gue bikin gimana ya. Coba gue bikin kayak gini, terus yang ini gue taruh yang miringan ini guys. Wow. Wow. Ini gak bisa loh. Gak bisa ya. Oh enggak, bisa. Kita bikin kayak gini. Hehehe. Baru kayak gini aja gue udah bingung mau bikin gimana. Jadi seharusnya kita hancurin dulu. Nice, terus kita pakai yang miringan ini ya. Pakai yang miringan itu. Terus kita tutup dengan yang ini guys. Nah, ini juga ya. Oke, barulah kita tutup dengan yang ini. Siap. Oke. Terus ini tuh dia kayak ada. Oke, berarti kita taruh ini di sini. Nah, sini. Terus ini bisa kita taruh ini lagi nggak sih? Oh bisa guys. Mantap dah. Nah, ini tuh di sini dia kayak ada tanduk gitu ya, kayak ada tanduk rusa, nggak tahu tanduk apa ini. Jadi dia kayak ada tanduk gitu guys. Ya boys, bagian kakinya udah jadi ya, kurang lebih kayak gini. Gua nggak tahu ini bakal mirip atau enggak. Seharusnya ini nggak mirip sih, tapi ya nggak apa-apa boys, kita kan udah berusaha kan ya kan. So kita bakal lanjut ke bagian bahannya ya guys ya. Oke, kita bakal mulai dari sini. Ini bagian bahannya jauh lebih kecil di bagian kaki ya. Kalau misalnya gua dari lihat gambarnya itu, dia seharusnya bakal jauh lebih kecil dari bagian kakinya. So kita langsung mulai aja di sini. Gua bakal pakai yang ini ya. Yang ini aja deh langsung. Nah, jadi kita bakal taruh di sini guys dia. Di tengah-tengah antara pembagian kakinya. Di sini kita pakai 4 balok. Oke, kita bakal bikin dulu kayak gini. Sip. Terus habis itu di sini tuh dia kita bakal bikin lagi. Gua emang agak susah ya guys ya untuk ngebentuk kayak motif-motif robot-robotan kayak gitu, emang agak susah di sini, soalnya di sini cuman pakai tembok gini ya, lurus aja gitu kan. Tuh guys, no. Jadi kita pakai tembok kayak gini aja. Sip. Udah jadi ya. Di sini coba gua bolongin. Sorry, ya Allah, pada rusak semua dah.
Nah, terus gua pakai yang ini, guys. Sip, baru gua bikin lagi deh kayak gini. Kita pakai yang ini deh. Panjang lagi. Nah. Beh. Beh. Itu dia maksud aing ya. So, kita bakal bikin lagi, guys, di sebelahnya. Oke, kita coba bikin lagi persis dengan yang ada di kaki sebelah. Yo! Hai. Mantap, bro. So, kita bakal tambah tinggi lagi. Biar makin tinggi ini si Megazord, dia kan raksasa, cuy. Attack on Titan. Tuh, sebelum ada Attack on Titan udah ada Megazord duluan, guys. Megazord, Ultraman gitu kan, Satria Baja Hitam. Buset, Satria Baja Hitam dong. Oke. Okay. Setinggi gini aja atau kita tambahin lagi, guys? Di sini tuh dia udah cukup tinggi sih. Kayaknya cukup nih kayak gini. Terus kita coba bikin bentar, boys. Bentar ya, bentar. Kita coba taruh motif kayak gini. Oke, bentar gua coba ini ya. Coba yang ini. Oke, ini juga. Ini juga. Oke, terus kita udah jadi, guys. Terus kita taruh ini ya di sini. Oke, bentar, kita taruh ini dulu biar. Sorry. Salah, cuy. Salah. Kita taruh balok dulu. Nice. Biar kita bisa taruh ini, guys, di atasnya. Oke. Nah. Kan kita bikin lagi di sebelah. Oh, ini udah ada. Udah ada, kita tinggal taruh ini. Oke. Sip. Jadi ya. Nice. Baru di sini kita taruh ini lagi, cuy. Mana dia? Ini nih nih. Nih. Tuh, bagian pahanya itu soalnya ada berapa lipatan ya. Tuh, ada berapa lipatan di sini, cuy. Oke, berarti kita bakal tambah lagi ini. Kita taruh di sini. Sorry, salah ya. Kita taruh ini bagian halus ya sih. Bagian paha yang halusnya. Wow. Amazing, bro. Nah, kita tambah lagi dua di sini. Sip. Oke. Nah, kita bakal samain sebelahnya. Setelah itu, sorry bro, lu salah nih. Kita samain ya. Wow. Ini amazing banget, bro. Ini kalau jadi emang bener-bener gila sih. Gue baru pertama kali lo bikin robot kayak ini. Nah, bos, untuk bagian paha robotnya sampai bagian kaki udah selesai semuanya ya. So, kita bakal lanjut lagi ke bagian tubuhnya, guys. Waduh, ini bentar lagi mau selesai ya. Nanti kita dari tubuh kita bikin kepalanya, oke? Dan di sini by the way udah gue warnain beberapa part biar gue nanti ini sebagai tanda aja sih biar nanti gue nggak kesusahan ya dalam membagi bagian-bagian tubuh si Megazord ini, guys, oke? Jadi di sini di bawah juga ada beberapa yang gua udah warnain ya, itu sebagai tanda aja, guys ya. Oke, jadi di sini gua bakal lanjut ke bagian tubuhnya. Waduh. Sip. Jadi ini seharusnya kita tutup kayak gini. Nah. Ini juga nah. Mantap, ma bro. Nah. Oke, kita bakal extend yang miringan ini, cuy, ke kiri. Bagian atas dan ini juga ke kanan bagian atas. Oke. Nah, bagian tubuhnya udah jadi. Sekarang kita bakal lanjut ke bagian kepalanya, guys. Nah, di sini gua udah bikin bagian lehernya, tapi di sini bakal gua masih extend lagi ya. Seharusnya kita extend lagi nih seperti ini. Bentar ya. Gua coba pakai yang ini. Oke. Okay. Nice. Masih lagi pakai yang itu. Terus kita taruh yang ini ya, guys ya. Mana sih yang ini? Oke. Okay.
Terus yang ini nih. Salah. Yang ini nih. Wuhuy. Jadi emang bagian kepalanya lebih kecil sih. Ya sesuai di gambar ini ya yang gue lihat. Di filmnya juga kayak gitu guys. Dia lebih kecil gitu dibanding lengannya. Pokoknya yang paling besar itu di Megazord ini bagian kaki sama bagian lengannya ya guys ya. Nanti kalau misalnya kalian penasaran bentuk aslinya kayak gimana, kalian bisa lihat aja di Google, cari aja Megazord. Megazord pakai Z ya. Bukan pakai J. Pakai Z. Bentar. Ini kayaknya ada badai, gua ganti dulu ya cuacanya. Oke, udah. Terus di sini ini kan nanti bakal jadi bagian matanya. Yang ini nih. Berarti di sini harusnya gue pakai yang ini ya guys ya. Yang ini. Ini juga. Oke. Terus habis itu kita bakal taruh ini. Kita bakal tambahin ini. Nice. Ini juga kita tutup dulu. Oke. Kita bakal tambahin ini dulu. Salah bro. Mana sih? Nah. Oke. Bakal taruh ini. Oke, udah. Sip. Waduh. Badai ini bukan mata ya. Nih. Ini bukan mata, guys. Ini enggak tahu apa, gua ikutin aja kayak yang ada di gambar. Nanti kita bakal warnain warna hitam di sini. Nanti kalau misalnya udah diwarnain baru kelihatan jelas gitu ya, bagian badan, bagian-bagian tubuhnya itu mana bagian badan, kaki dan lain-lain ya, guys ya. Oke. Ini seharusnya gua tutup dulu. Gua tutup lagi nih ya. Nah. Siap. Ini berarti gak harus kita bikin ya tadi. Yaudah biarin aja, siapa tahu bakal dibongkar lagi kan. Bakal kita naikin lagi bagian lehernya. Jadi kita biarin aja kayak gitu. Nah. Ini tuh bagian matanya guys. Oke. Nice. Kita jadi. Ini mah bukan. Aduh oke bentar. Gue bisa akalin nih. Ini gue bisa akalin guys. Nanti kalian lihat aja ya. Gua bakal bikin kayak gini nih. Nih, biar matanya nggak terlalu bulat jadinya Wall-E dong, bukan Megazord. Wall-E. Nice. Uhuhui. Gila bro, gila. Di sini langsung kita tutup aja. Ini seharusnya di bagian sini ada tanduknya, tapi nanti aja kita bikin. Kita terlebih dahulu kita tutup dulu ini ya bagian kepalanya. Bagian kepalanya segini aja atau kita tambah lagi guys? Segitu aja kali ya. Oke, kayaknya segitu aja. Kita lanjut ke bagian kepala atasnya ya. Wow. Oke bro. Sip. Terus kita tutup di bagian sini, kita langsung tutup. Atau kita bikin ini lagi guys. Kita bikin kayak gini lagi. Coba ya. Gue taruh dulu. Aduh jelek amat cu. Berarti udah kita langsung tutup aja ya. Kita langsung tutup aja di bagian kepalanya ini. Oke. Nice. Terus kita bakal bikin tandu ya. Tandunya itu ada 3, kayak tandu kiri kanan. Oke, bagian tanduknya udah jadi. Sekarang kita bakal bikin ini kayak ada apa ya di belakang, di bagian belakang ini guys. Gue nggak tahu juga apa. Jadi kita bakal bikin kayak tiang aja di sini. Pakai ini. Itu dia tempatnya ada di sini sih. Seharusnya di sini. Di tengah sini enggak di sini ya? Sini atau di bagian sini guys, di kedua. Waduh kayaknya di bagian sini ya, kita taruh di bagian sini aja deh. Nah taruh di bagian situ.
Ini tuh gua nggak tahu apa, tapi kalau dari gambar di bagian tandunya itu kayak ada sesuatu guys, kayak tiang gitu. Bukan tiang sih, kayak tower gitu. Gua juga nggak tahu apa. Nah, kita coba bikin dulu guys. Ini. Oke. Nice. Segini kali ya. Udah deh segini. Wow. Amazing. Sip, kita tutup. Oke, bagian kepalanya udah jadi. Sekarang kita akan tambahkan tangan karena nggak mungkin kan robot nggak pakai tangan, guys. Robot itu tanpa tangan hanyalah mas-mas penjual sembako ya. Oke, jadi kita buka. Bentar. Kita bakal bikin tangannya itu berarti kita harus bikin tulang dulu ya. Soalnya kalau kita bakal langsung sambung di sini, itu kayaknya nggak bisa guys, nanti mepet, bakal bentrok sama yang ini ya, bagian tubuh bawahnya ini. So bagian apa ya, bagian paha ya. So kita bakal bikin ini dulu kayak penyambung gitu ya, tangan dan badan. Jadi kita taruh ini dulu di sini, di bagian tengah-tengah pastinya ya. Oke guys, kedua tangannya udah selesai gue bikin dan ini adalah tangan kanannya. Di sini berdasarkan dari gambar dia pegang pedang, jadi di sini gue juga bikin pedang persis yang ada di gambar ya guys ya. Wuhui. Dan di sebelah kiri ini kalau dari gambarnya dia itu kayak punya senjata yang bentuknya kayak kepala gajah ya guys ya. Tapi kalau misalnya gue bikin dari gambar itu kayaknya agak susah cuy. Jadinya gue bikin ala gue, senjata ala gue cuy. Tapi ini nggak kalah keren ya dari yang Megazord punya guys. Jadi oke, kita telah sampai di tahap akhir. Kita akan mewarnai dulu guys ini si Megazordnya biar makin kelihatan kece dan makin mirip gitu kan dengan Megazord yang ada di Power Rangers. Go go Power Rangers. Oke guys, jadi kita akan mewarnai dulu. Oke. Yo guys, akhirnya Megazordnya udah selesai gue warnain semuanya dan ini keren banget guys, ya Allah, pasti kalian penasaran kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk saja ke reviewnya, let's go! Gajor yang telah gue buat, ampun, gue seneng banget guys. Ternyata hasil akhirnya sekeren ini ya. Walaupun memang kalau misalnya kita lihat dari Megazord yang asli ini kemiripannya mungkin 60-70%, jadi nggak mirip-mirip banget. Tapi gue udah berusaha sebaik mungkin sehingga jadilah robot sekeren ini guys. Gue, wah sumpah, gue seneng banget sih. Dan menurut gue sebagai pembuat robot ini ya, dan juga building-building yang sebelumnya, kayaknya sejauh ini yang paling keren ya guys ya. Sebagai pembuatnya, gua bilang ini yang paling keren si Megazord ini guys. Oke, jadi kasih saja nilai kalian di bawah ya, penilaian dan juga saran kalian biar gua makin lebih baik lagi ya untuk kedepannya. So guys, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian biar mereka tahu ada orang yang sekreatif ini. Jirik nomio, sorry. Bukan sombong ya, tapi ya begitulah. Gua bikin konten Reknomio ini, Raf Reknomio ini bukan buat survival atau apa. Gua cuman pengen
mengvisualisasikan apa yang ada di dalam pikiran gue ya guys, oke? Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton, yang sudah mensupport Nomeo sampai sekarang ini. So, jangan lupa juga untuk nonton video-video gue yang lainnya guys. Yo, so, sampai bertemu lagi di video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Game over. Game over.